bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasaril Adab, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu barakallahu fikum, yang hafal dua-duanya ataupun salah satu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fi. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Qala al-imam, qala al-mu'allif rahimahullah, at-tawadhu' fi talab al-'ilmi sababun lirif'ah. Pembahasan yang baru masih berkaitan masalah adab-adab seorang pencari ilmu. Kata beliau, at-tawadhu' fi talabil ilmi sababun lirif'ah. Tawadhu', sikap rendah diri, tidak sombong di dalam mencari ilmu merupakan sebab diangkatnya derajat. Rif'ah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu hadis saja. Hanya saja bab ini perlu kita jelaskan agar tidak gagal dalam memahami at-tawadhu'. Karena at-tawadhu' kalau secara bahasa itu maknanya kan orang yang merendahkan diri, tidak sombong, tidak congkak di hadapan yang lainnya, baik dalam ucapan atau perbuatan. Itu namanya tawadhu' secara bahasa. Tapi yang diinginkan dengan tawadhu' sebenarnya apa? Termasuk definisi yang bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Imam Al-Fudhal Iyadh rahimahullah. Su'ila Al-Fudail bin Iyad 'an at-tawadhu' fa qala. Su'ila Al-Fudail bin Iyad 'an at-tawadhu' fa qala. Al-Imam Fudail bin Iyad ditanya tentang tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Fa qala, beliau menjawab, yakhda'u lil haqqi wa yanqadu lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu. Beliau mengatakan, faqala yakhda'u lil haqqi wa yanqadu lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu. Jadi ketika Imam Fudhal Iyadh rahimahullah ditanya tentang tawadhu, apa itu tawadhu, kata beliau, tawadhu itu adalah yakhda'u lil haqqi, seseorang itu tunduk terhadap kebenaran. Wayaqadullah, dan pasrah terhadapnya. Wayaqbaluhu, dan menerima kebenaran tersebut. Mimman qalahu, dari siapa yang mengucapkannya. Dari orang yang mengucapkannya. Mafhum? Ini definisi at-tawadhu' yang ringkas tapi sudah mewakili.
Kalau yang biasa kita sebutkan apa? Insyirah sadr li qabulil haq. Enggak jauh beda, cuman itu lebih ringkas. Lapangnya dada untuk menerima apa? Al-haq. Tapi yang disebutkan oleh al-imam Fudhal bin Iyad ini bagus. Jadi at-tawadhu', kata beliau, yakhda'u lil haq, tunduk terhadap kebenaran, wa yanqadullah, dan taat serta pasrah terhadapnya, wa yakbaluhu, dan menerima kebenaran tersebut, mimman qalahu, dari siapapun yang mengucapkannya. Mafhum? Jadi inilah yang namanya tawadhu', enggak sombong. Kalau bukan dari orang yang besar, dia enggak nerima. Kalau bukan dari seorang syekh, dia enggak nerima kebenaran. Kalau bukan dari seorang ustaz, dia enggak nerima nasihat, itu keliru. Jadi nasihat itu kebenaran, datang dari manapun kalau itu benar harus diterima. Mafhum? Tentunya kalau bicara dalil banyak sekali kan contoh yang sangat nampak kebenaran yang disampaikan oleh syaitan kepada siapa? Abu Hurairah. Mengenai ayat apa? Ayat kursi. Yang menyampaikan syaitan loh. Syaitan kan musuh, kafir, ya kan? Tapi menyampaikan kebenaran kepada Abu Hurairah mengenai ayat kursi. Diterima atau enggak kira-kira? Diterima. Karena itu kebenaran. Bedakan antara menerima kebenaran dari siapapun orangnya dengan mengambil kebenaran. Mengambil kebenaran itu maksudnya mengambil ilmu. Kalau mengambil ilmu enggak boleh dari orang kafir. Kalau mengambil ilmu enggak boleh dari syaitan. Karena ilmu ini adalah apa? Agama. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi bedakan antara menerima al-haq dengan mengambil al-haq, itu mengambil al-ilmu. Beda sama? Beda. Kalau menerima al-haq, dimanapun ada al-haq disampaikan, kita wajib menerimanya. Paham? Walaupun dari orang fasik, orang kafir, orang musyrik pun, kalau itu kebenaran, kita wajib menerimanya. Tapi mengambil ilmu, beda. Kalau mengambil ilmu, enggak boleh sembarangan. Mengambil ilmu dari ahlus sunnati wal jamaah, yang mereka dikenal dengan amanah ilmiah. Menyampaikan apa adanya dalam Al-Quran dan as-sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Fayungdar ila ahlus sunnah, fayukhad hadithuhum. Thumma yungdar ila ahlul bid'ah, falayukhad hadithuhum. Dilihat. Ternyata dari ahli sunnah diambillah hadisnya, diambillah ilmunya. Tsumma yungdar, kemudian dilihat lagi. Nah, ternyata dari apa? Dari ahli bidah. Fala yukhad hadisu, maka tidak diambil ilmunya. Mafhum? Jadi at-tawadhu' barakallahu fiik. Ini perkara yang sangat besar. Pastikan seorang pencari ilmu memiliki sifat tawadhu', rendah diri. Merendahkan diri di hadapan al-haq. Merendahkan diri di hadapan manusia. Paham ya? Merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena jabatan, bukan karena si fulan atau si alan, tapi merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Tidak congkak, tidak sombong di hadapan sesama. Di hadapan sesama santri misalkan, kapasitas beda-beda, ada yang hafalannya cepat, ada hafalannya lambat, ada yang hafalannya kuat, hafalannya yang mudah lupa. Itu semuanya jangan sampai saling sombong. Tapi cukup dia apa? Nah, barakallahu fiik, menghormati. Paham ya? Dan ta'awun. Karena kapasitas orang beda-beda. Mafhum? Daya tangkap manusia itu beda-beda. Tapi motivasi harus. Motivasi semangat belajar, semangat menghafal. Paham ya? Itulah motivasi, dorongan. Perkara hasilnya itu kan beda-beda orangnya. Ada yang cepat menghafal, ada yang sulit, ada yang susah, ada yang dimudahkan, kan itu. Itu semuanya disyukuri barakallahu fiik selama masih berada di lingkupan al-haq. Mengenai at-tawadhu' barakallahu fiik, termasuk dalil juga sebelum kita baca hadisnya ini, yaitu hadisnya Iyad bin Himar. Iyad bin Himar di dalam Sunan Abi Dawud disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihi. Hadisnya Iyad bin Himar radhiyallahu anhu di dalam Sunan Abi Dawud disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihi.
Rasulullah SAW mengatakan, innallaha qad auha ilayya antawadu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkharu ahadun ala ahad. Kata Rasulullah SAW, innallaha auha ilayya antawadu, syahidnya itu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Apa wahyunya? Antawadu, agar kalian itu saling tawadu, merendahkan diri, tidak sombong, tidak congkak, tidak meremehkan orang lain, tidak menolak al-haq, tidak meremehkan Al-Quran Sunnah. Tujuannya kenapa kok harus tawadu? Hatta la yabghi ahadun ala ahad. Tujuannya apa? Agar tidak ada seorang pun yang mendolimi orang lain. Walayafkharu ahadun ala ahad. Dan agar tidak ada orang yang bangga di hadapan yang lainnya. Paham ya? Tidak ada seorang pun yang bangga di hadapan yang lainnya. Makanya bangga, sombong itu loh. Wah, ana ini kalau menghafal enggak pernah lupa. Ente enggak pernah bisa ngapal. Hafalan aja enggak lancar-lancar. Nah, jangan. Meremehkan, mengejek, merendahkan orang lain itu tidak diperbolehkan. Paham ya? Yang ada hanya ta'awun dan membantu. Mungkin dibantu, mungkin dia belum paham, mungkin dia kapasitasnya memang ya memang apa? Sesuai kadarnya. Semuanya ta'awun barakallahu. Meremehkan jangan pernah. Karena belum tentu orang yang meremehkan itu suatu ketika enggak lupa. Bisa jadi dia lupa juga gitu loh. Mafhum? Sehingga apa yang mau disombongkan sudah? Kita semuanya kan hamba yang fakir di hadapan Allah Ta'ala. Terus apa yang akan kita sombongkan? Ilmu yang kita miliki kita sombongkan? Jangan. Harta yang kita miliki kita sombongkan? Jangan juga. Itu semuanya karunia dari siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup kita syukuri. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan hanya milik Allah lah keutamaan yang agung. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakum Allah jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian dalil yang lain dari Al-Qur'an, di antaranya ada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'ibadur rahman alladziina yamshuuna 'alal ardi hauna. Wa 'ibadur rahman alladziina yamshuuna fil ardi haunan. Ai sakinatan wa waqaran wa tawadu'an. Wa 'ibadur rahman alladziina yamshuuna fil ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah Ta'ala yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang, rendah diri, dan tawadhu. Itu syahidnya. Haunan. Haunan itu sakinatan wa waqaran wa mutawadhi'an. Mafhum? Tenang, tentram, kemudian merendahkan diri di hadapan sesama manusia, terkhususkan di hadapan kaum muslimin dan yang semisal mereka. Mafhum? Tidak sombong. Kemudian ayat yang lain, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan tundukkanlah dirimu, rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang yang beriman. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Itu syahidnya mah waqfid janahak. Dan tundukkanlah, rendahkanlah dirimu di hadapan orang yang mengikutimu dari kalangan orang yang beriman. Mafhum? Kemudian juga perkataan Allah Ta'ala, waqfid janahaka lil mu'minin. Mirip ayatnya. Waqfid janahaka lil mu'minin. Dan tundukkanlah dirimu di hadapan orang yang beriman. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Qurtubi rahimahullah, maknanya adalah apa? Adalah nam anyin janibaka liman amana bika wa tawadha'a lahum. Maksudnya apa? Lembutkanlah dirimu di hadapan orang yang beriman kepadamu dan di hadapan orang yang bertawadhu di hadapan mereka. Paham ya? Orang yang merendahkan diri di hadapan mereka. Paham ya? Ini semuanya perintah untuk menundukkan sayap, dalam artian tuh
merendahkan diri. Semakin berilmu, seharusnya semakin merunduk, bukan semakin congkak dan sombong, menolak nasihat, menolak arahan bimbingan para ulama, menolak ajaran Al-Qur'an Sunnah, bukan. Tapi justru semakin apa? Semakin tunduk dan siap untuk menerima kebenaran. Paham ya? Yakhda'u lil haqq wa yanqadu lah wa yaqbaluhu mimman qalahu. Kata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Jadi at-tawadhu' itu adalah tunduk terhadap kebenaran al-haq dan taat terhadapnya dan menerima al-haq tersebut dari siapapun yang mengucapkannya. Itu namanya tawadhu', bukan yang jalannya merunduk. Kalau cuma jalannya merunduk, pakai sorban ditutup, la salam wala kalam, tawadhu' katanya. Tawadhu' yang mana? Paham ya? Itu bukan tawadhu' barakallahu fi. At-tawadhu' insyirahu sadr liqabulil haq. At-tawadhu' itu adalah lapangnya dada untuk menerima al-haq, mudah dinasihati. Tidak ngeyel, nolak, bantah, bangkang, bandel. Datang al-haq, datang dalil, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Bukan malah mendebat dalil. Bukan malah apa? Mendebat dalil, tapi tunduk terhadap al-haq, tunduk terhadap dalil tersebut. Itulah yang namanya at-tawadhu'. Naam. Kemudian berkaitan masalah tawadhu ini juga, di samping dia adalah sumber datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diangkat derajatnya, akan datangkan kecintaan kaum mukminin. Jadi kaum mukminin akan cinta dan senang dengan orang yang tawadhu. Berbeda dengan orang-orang yang sombong, congkak, tidak tunduk terhadap al-haq, tidak tunduk dengan dalil. Setiap kali diingatkan orang yang kira-kira levelnya di bawahnya, orang tadi yang levelnya di bawahnya, dia campakkan, dia sepelekan, dia rendahkan, dia tolak, dia hina. Itu berarti apa? Al-kibr. Al-kibru, na'am, ahsan. Al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Wal'iyadzubillah. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslimun. Ini aslinya potongan hadisnya ini. Yang sempurna dari kalangan ulama dulu di kitab yang lain kalau tidak salah itu. Yang sempurna adalah ada tambahan ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu bi'afwin illa izza. Baru ini. Paham ya? Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Baru tambahan dari itu. Jadi aslinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Rawi Muslim. Ana artikan dengan yang lafaz sempurna tadi ya. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, siapa namanya? Siapa namanya Abu Hurairah Yusuf? Sering kita dengar kan? Sahabat yang mulia, sahabat Naam Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, dihafalkan. Paham ya? Setidaknya walaupun antum kaget, tahulah gitu loh. Paham ya? Naam. Jangan gara-gara kaget lupa semuanya, jangan. Nah, itu wajar. Cuman yang paling terpenting dihafalkan.
Sahabat yang jalil, sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Antum hafal pantunnya belum? Belum? Nah, dihafalkan nanti. Tafadhol. Naam, Hasan tabarakallahu fi. Akhabal Hasan hafal? Bismillah. Naam, Hasan tabarakallahu fi. Syahidnya mana? Abu Hurairah nomor 1. Dari kalangan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Kalau bisa disandingkan dan beliau mengakui, siapa sahabat yang ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengakui bahwasanya dia pun kalah darinya? Abdullah bin Amr bin Al-As. Kana yaktub wala aktub. Dulunya beliau menulis, aku enggak menulis, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mafhum? Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Jadi orang sedekah itu jangan antum kira hartanya berkurang. Memang fisiknya berkurang memang. Tapi anggap aja itu apa? Sumber bertambahnya rezeki. Caranya gitu. Karena aslinya sedekah itu enggak mengurangi harta aslinya. Semakin orang banyak sedekah, semakin ditambah oleh Allah Ta'ala. Paham ya? Di antaranya walaupun tambahannya bukan fisik, tapi rasa syukurnya dan rasa cukupnya yang ada pada orang tersebut, sehingga dia nampaknya harta tidak berkurang. Paham? Jangan ditengok-tengok terus. Atau tengok-tengok. Harta berkurang memang fisiknya. Wa illa berasalnya barakallahu fiik, lihat ini. Kalau percaya dengan hadis ini, buktikan. Paham ya? Walaupun tidak harus ditampakkan. Tidak harus ditampakkan, karena sedekah itu harus nampak loh ya. Orang sedekah itu enggak harus nampak. Diam-diam, senyap-senyap sedekah dia. Nah, dan yang paling terbaik kalau belum mampu jaga niat, diam-diam. Sedekahnya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Paham ya? Tujuannya apa? Agar niat tetap murni dan tulus. Paham ya? Tapi kalau mampu menjaga niatnya, dia tampakkan enggak masalah dalam rangka mengajari yang lainnya. Mafhum lihat ini. Mana kasab shadaqatun min malin? Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Masya Allah. Jadi semakin banyak dia bersedekah, harta pun semakin tidak berkurang. Paham ya? Nah, caranya bagaimana? Yang sedekahkan jangan dihitung-hitung. Jadi kalau sedekah 2000 misalkan, itu enggak usah dihitung-hitung sudah. Yang sudah berlalu disedekahkan enggak usah dihitung lagi. Rasanya enggak berkurang. Tapi kalau antum hitung-hitung, nah, itu berarti seakan-akan menghitung itu sedekah yang dia sedekahkan. Jangan. Oh, udah sedekah ya udah, bismillah. 20.000, 50.000, ya kan? Nah, sedekah itu diam-diam itu lebih baik daripada dia ditampakkan biar viral, foto dulu, selfie dulu. Apalagi zaman-zaman sekarang kan banyak istilahnya apa? BLT, bansos, bantuan sosial, BLT, bantuan langsung tunai. Sebelum ngasih foto dulu. Nah, mau ngasih beras 5 kilo itu foto lagi. Bayangkan itu. Tujuannya apa? Kalau alasannya dokumenter, biarkan Allah Ta'ala yang memberikan apa, dokumen langsung. Paham ya? Nah, yang nyimpan langsung kejadian tersebut, bukan manusia yang menilai. Kalau manusia menilai kan macam-macam penilaiannya. Iya kan? Penilaian manusia macam-macam. Tapi lihat ini. Kalau percaya dengan hadis ini, insya Allah bisa mengkondisikan keadaannya. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Paham ya? Kalau dia belum mampu menjaga niatnya, diam-diam aja, senyap-senyap aja. Tapi sedekah dia. Iya kan? Nah, orang enggak tahu siapa yang bersedekah, tiba-tiba ada beras 5 kilo depan pintu. Misalkan. Paham ya? Nah, tiba-tiba ada uang di jok motor misalkan. Nah, barakallahu fik, tiba-tiba ada rezeki yang tidak disangka-sangka misalkan. Mafhum? Maksudnya barakallahu fik, yang namanya sedekah, pastikan harta tidak berkurang kalau orang sedekah itu. Jangan melihat fisiknya. Tapi mungkin Allah Ta'ala balas dengan apa? Dia diberi apa? Rasa syukur dan kecukupan sehingga nampaknya harta enggak berkurang. Paham ya? Jadi ketika antum lihat lafaz hartaku
ternyata berkurang juga. Jangan lihat fisiknya, tapi lihat jiwa yang merasakan itu bagaimana. Rasanya bersyukur dan cukup, itu seakan-akan harta itu berkurang, enggak berkurang hartanya. Masya Allah. Nah, ini kalau masih kurang percaya, buktikan aja. Semakin banyak dia bersedekah, semakin banyak dia berinfak, itu harta tidak berkurang. Tapi justru dia akan semakin diberi yang namanya apa? Rasa syukur dan cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, masyaallah. Dan tidaklah Allah telah menambahkan kepada seorang hamba dengan sebab dia memaafkan illa 'izza, melainkan apa? Kemuliaan. Sudah didolimi, disakiti, jungkir balik, balik jungkir, paham ya? Dia memaafkan. Masya Allah. Ini berarti menunjukkan bahwasanya sabar ini luar biasa ya. Karena yang namanya sabar itu pahit rasanya. Nah, sudah nih bikin sakit hati pun dia maafkan. Illa izza. Melainkan apa? Melainkan mendapatkan kemuliaan. Paham ya? Nah, karena apa? Karena yang namanya maaf, apa memberikan maaf barakallahu fiik, itu tidak setiap orang punya. Paham ya? Tidak setiap orang memiliki. Kadangkala dengan kesalahan yang fatal, misalkan si fulan mencuri hartanya, mengambil barangnya misalkan, dan kemudian dia tidak mampu atau tidak kuat untuk menahan rasa sakit hati, akhirnya dia beri apa? Nah, beri balasan misalkan, atau misalkan dia memaafkan. Itu semuanya barakallahu fi perlu yang namanya upaya. Tapi tidak mengurangi apa? Tidak mengurangi harga dirinya, justru izzah yang dia dapatkan. Paham ya? Nah, yang dia dapatkan adalah al-izzah, yaitu kemuliaan. Mafhum? Baru yang potongan ini. Matawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Masyaallah. Lihat ini. Dan tidaklah ada seseorang yang tawadhu', merendahkan diri di hadapan manusia karena Allah. Karena Allah ya. Tawadhu'nya bukan karena biar viral, bukan karena biar terkenal, bukan karena sanjungan, tapi karena Allah Ta'ala. Illa rafa'ahullah, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Paham? Nah, dan tawadhu ini akan apa? Akan bisa dia munculkan ketika dia berilmu. Paham ya? Dan ketika dia berilmu, tambah lagi derajatnya, diangkat lagi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat derajatnya salah seorang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Bukan satu derajat, tapi derajat, beberapa beberapa derajat. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakum Allah jami'an wa barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, bab yang diletakkan oleh muallif di sini, at-tawadhu' fi talabil ilmi sababun lirif'ah. Yaitu sikap rendah diri, merendahkan diri di dalam mencari ilmu, itu merupakan sebab diangkat derajatnya. Ini adalah perkara yang sangat besar. Tidak setiap orang mampu mewujudkannya. Kadangkala dia sombong dengan yang lainnya karena hafalan sudah banyak, yang lainnya baru sedikit, dia sepelekan. Ya, dia baca Al-Qur'annya lancar, yang satunya masih baca Iqra, dia ejek-ejek. Jangan. Itu semuanya keliru. Orang-orang yang pandai baca Al-Qur'an dulu juga pernah baca Iqra juga. Dulunya juga pernah enggak bisa baca Al-Qur'an. Sehingga dia sadar diri, sadar posisi. Jangan rendahkan, remehkan yang lain. Wah, baru belajar Iqra aja. Wah, baru baca Al-Quran aja, belum bisa aja sudah. Jangan remehkan pokoknya. Disyukur yang ada pada diri antum, yang lainnya didoakan, caranya gitu. Paham ya? Itu penting sekali ya. Karena kalau sudah meremehkan, itu berpotensi untuk apa? Merusak dan merenggangkan persahabatan. Paham ya? Nah, saling membenci, saling memusuhi, sipulan sombong, sipulan congkak. Paham ya? Kalau kasih motivasi enggak masalah. Barakallahu fiik, a'anakumullah, semoga dimudahkan baca Al-Qur'annya. Itu bagus. Tapi merendahkan, meremehkan jangan. Kenapa jangan? Karena bisa jadi orang yang meremehkan, merendahkan dulu juga pernah seperti itu, gitu loh. Coba kalau dia berada di posisi yang direndahkan. Dia akan enggak akan mau. Iya kan? Menunjukkan luasannya kita harus sadar diri, sadar posisi. Paham ya? Nah, diri kita itu siapa? Posisinya sedang mengapa? Itu semuanya dikondisikan biar tidak saling apa? Mendzalimi yang lainnya. Hatta la yabghi ahadun ala ahad wala yakhfaru. Wala yakhfaru ahadun ala ahad. Nasallaha assalamat wal afiyah. Yang kita ambil satu ini aja pendek. Pastikan semua bisa menghafalnya. Dan diharapkan ketika menghafal nanti yang sempurna ya.
Yang sempurna, yang belum sempurna sempurnakan, karena sudah antum hafalkan di kitab yang lain, kalau tidak salah itu. Paham ya? Sehingga ini tinggal ngulang aja. Tambahin dikit yang kitab yang lainnya, tambahkan sini, setorannya sempurna nanti. Wallahu a'lam shawab, walhamdulillahirabbil alamin.